seorang prajurit TNI Sertu Afriyadi gugur ditembak KST di Distrik Taganobak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan, Jumat 5 Januari 2024. Hal ini disampaikan oleh Dandim 1714 Letkol Infanteri Irawan. Menurut Irawan, jenazah korban sedang dalam proses evakuasi ke Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya. Sebelumnya, prajurit TNI bernama Kopda Hendrianto juga gugur karena serangan KST. Ia gugur di Kampung Bousa, Distrik Aifat, Papua Barat Daya pada Senin 25 Desember 2023. Hendrianto tewas setelah tertembak di pipi sebelah kanan. Insiden itu terjadi usai Hendrianto dan personel lain selesai mengamankan ibadah Natal di Distrik Aifat. Selain itu, ada juga anggota TNI lain yang menjadi korban KST. Anggota itu bernama Pratu Franky Gulo, dilaporkan terkena serpihan peluru di bagian perut sebelah kanan. Untungnya, Franky langsung mendapatkan perawatan medis dan kini kondisinya sudah kembali normal. We'll be right back.